yang saya lihat Pak Rocky kalau ditanya tuh selalu mengelaknya ya. Jadi kita juga pengen tahu juga, karena banyak orang mengaku bertuhan dan sebagainya. Tuhan yang mana? Apakah Tuhan yang Pak Rocky Gerung anggap itu sebagai teman bercakap-cakap, Tuhan yang benar? Pertanyaan saya untuk Pak Rocky. Bagaimana? Sebenarnya saya sudah nulis di chat tadi, bagaimana menurut pandangan Bapak tentang tokoh Yesus Kristus? Itu aja. Bagaimana pandangan Bapak tentang tokoh yang namanya Yesus Kristus? Itu saja. Terima kasih. Pak Rocky mestinya berani dong mengaku bertuhan atau tidak, dan dia Kristen atau Katolik atau Islam atau agnostik atau ateis. Nah, itu merupakan bisa semacam mengaku, nilai. Dia bisa mengaku itu. Pak Rocky katanya Anda cinta, harus berani mengaku. Ya. Tapi ini lagi ada dari saya punya staff mengatakan ada pertanyaan. Okay. Pak Rocky mestinya berani dong mengaku bertuhan atau tidak, dan dia Kristen atau Katolik atau Islam atau agnostik atau ateis. Nah, itu merupakan semacam nilai. Bisa mengaku itu. Bisa, saya bisa mengaku. Kalau mau ditanya, saya bisa mengaku sekarang. Yang saya mau tahu, yang bertanya siapa itu? Ini catatan, dia nggak mau kasih tahu nama sih. Nah, justru itu. Jadi ngapain itu kan? Jadi kadangkala orang mau menguji sesuatu hanya karena rasa tidak aman dirinya. Jadi orang yang bertanya sebenarnya tidak aman dengan keyakinan dirinya sendiri. That's logic. Okay. Simple. Okay. Selamat malam Bapak Rocky Gerung sama Pastor Yusua Tewu. Pertanyaan saya untuk Pak Rocky. Bagaimana? Sebenarnya saya sudah nulis di chat tadi. Bagaimana menurut pandangan Bapak tentang tokoh Yesus Kristus? Itu aja. Bagaimana pandangan Bapak tentang tokoh yang namanya Yesus Kristus? Itu saja. Terima kasih. Kenapa tanya ke saya? Kecuali Anda ingin tahu versi saya, dan versi saya pasti Anda akan anggap sebagai bukan versi official. Jadi kalau saya bilang Tuhan adalah teman berpikir saya, saya perlu 2 hari menerangkan Anda supaya Anda nggak salah paham. Kalau saya bilang Yesus adalah teman berpikir saya, nabi-nabi adalah teman berpikir saya, Yosua adalah teman berpikir saya. Kenapa? Pertanyaan teologisnya begitu. Kenapa? Karena memang dimaksudkan untuk bercakap-cakap. Teologi kalau nggak dipercakapkan, dia tidak tumbuh. Jadi teologi justru harus ditumbuhkan oleh percakapan. Kalau begitu, para nabi adalah teman bercakap-cakap. Kan simpel aja. Tuhan pun teman bercakap-cakap. Yes. Yeah. Tuhan adalah teman bercakap-cakap. Iya, kalau nggak begitu nggak ada doa dong. Doa kan percakapan itu, dengan Tuhan. Iya, jadi begitu cara saya menjawab. Tidak ada rahasia lagi antara sahabat. Yang saya mau tanya, anggapan Pak Rocky itu sebagai sahabat Yesus itu Tuhan atau bukan? Karena Pak Rocky mungkin nggak berani menjawab. Menurut saya, jangan cepat-cepat hakimi dulu. Karena selama ini saya lihat dia akan rugi kalau dia mengatakan iya atau tidak. Dia harus ada di tengah-tengah. Waduh. Itu yang saya pikir. ada pendukung Pak Rocky nih topik. Iya, tapi yeah. Pak Rocky selalu menempatkan dirinya tuh di tengah-tengah sekali. Nah, sekarang yang saya ingin tahu tanggapan Pak Rocky, Yesus itu sahabat yang seperti apa? Lebih baik eksplanasinya itu begini ya. Selalu ada obsesi pada orang untuk merayakan sesuatu dengan berkumpul gitu. Orang butuh itu tuh karena kesosialan manusia. Saya sering naik gunung sendirian, lalu orang anggap kok sendirian gitu. Jadi orang anggap kalau naik gunung itu mesti rame-rame itu. Kalau ke kafe itu kok sendirian.
Jadi dianggap sebagai hal yang aneh kalau sendirian itu, harus rame-rame. Nah, basis pikiran dari kerame-ramean itu artinya orang ingin mendapat sahabat. Karena itu dia mesti bersama-sama itu. Tapi bagi saya, menceritakan seorang sahabat pada orang lain itu tidak akan lengkap. Karena persahabatan adalah pengalaman intensif antar dua orang itu. Persahabatan. Jadi Anda nggak mungkin saya terangkan sifat persahabatan itu. Kecuali Anda sahabat saya. Saya hanya bisa terangkan Anda sebagai sahabat saya. Tapi saya tidak bisa menerangkan Anda pada sahabat saya yang lain. Demikian sebaliknya itu. Jadi kalau nanya sahabat seperti apa? Bagaimana saya terangkan pada penanya itu? Dia nggak punya pengalaman dengan sahabat saya itu. Jadi saya nggak mungkin terangkan. Itu intinya itu. Jadi atau Anda mau dapat lengkap atau Anda tidak mendapat apa-apa, itu aja. Anda kalau saya tanya Pak Yosua bersahabat dengan siapa? Dengan Egy Sujana. Maka persahabatan Pak Yosua dengan Egy Sujana itu saya tafsirkan karena saya bersahabat dengan Egy Sujana. Tetapi dimensi, deepening, kedalaman persahabatan itu beda. Karena Pak Yosua bergaul dengan Egy Sujana mungkin berapa lama coba? 2 tahun ada 3 tahun? Ya. Saya 40 tahun bergaul dengan Egy, saya tahu kelakuannya, dia tahu kelakuan saya. Maka saya bisa ceritakan pada orang yang sama mengalami pergaulan yang sama, di dalam lokasi yang sama, di dalam situs sejarah yang sama, di dalam problem yang sama. Itu soalnya tuh. Jadi bukan saya menghindar menjawab, tapi nggak ada gunanya menjawab soal itu. Bukan nggak ada gunanya artinya nggak penting, tapi memang secara logika tuh nggak bisa dijawab. Bertanya tentang seorang sahabat itu konyol. Ini menarik. Secara logis konyol ya, tapi saya mengerti kenapa dikatakan itu. Dengar, silakan Bu. Iya. Yang saya lihat Pak Rocky kalau ditanya tuh selalu mengelaknya ya. Terus saya tangkap tadi bahwa Tuhan dijadikan teman bercakap-cakap ya. Jadi kita juga pengen tahu juga, karena banyak orang mengaku bertuhan dan sebagainya. Tuhan yang mana? Apakah Tuhan yang Pak Rocky Gerung anggap itu sebagai teman bercakap-cakap Tuhan yang benar? Atau sekedar mengaku bahwa itu Tuhan? Karena Tuhan itu banyak versinya menurut agama-agama. Dan ini yang membuat akhirnya tidak jelas agamanya Pak Rocky itu apa sih sebenarnya. Dan ada satu ayat di Alkitab bahwa kalau kita malu mengakui Tuhan, kalau orang Kristen kan Yesus, di hadapan orang, maka Yesus sendiri akan malu mengakui kita. Nah, Pak Rocky itu enggak pernah ngaku Tuhannya Tuhan yang mana gitu loh. Yang saya lihat dari tadi kalau ditanya selalu mengelak itu. Karena kita harus jelas agama kita apa, itu jelas di KTP. Tuhan yang mana, kepercayaan kita yang mana, itu harus jelas. Jadi ada sesuatu yang menurut saya yang sedang ditutupi Pak Rocky supaya semua bisa menerima seperti itu. Padahal soal iman kita itu pribadi dengan Tuhan, dan Tuhan kita harus jelas supaya orang juga mengerti Tuhan yang mana, gitu loh. Kira-kira seperti itu. Soal-soal semacam ini yang saya selalu bongkar itu. Karena tadi Ibu mengatakan ada yang disembunyikan, justru Ibu menyembunyikan sesuatu dengan cara mengajukan pertanyaan itu. Kan sebetulnya, kan kita bisa duga sebetulnya untuk apa itu ditanyakan. Tapi saya nggak usah sebut untuk apa. Karena kalau saya terangkan, itu ada konsekuensi menerangkan. Kalau ditanya, iya kitab Anda apa? Saya bilang Bible. Yang mana yang Bible? Yang versi Hebrew, yang versi Jews Yahudi, atau yang disebut Old Testament? Yang mana itu? Yang diedit di tahun 60 Masehi, atau yang diedit 1200 tahun sebelum Masehi itu.
yang 39 buku itu yang ditulis 1000 tahun oleh bangsa Ibrani, yang mana coba? Kalau saya terangkan itu nanti kita diskusinya panjang. Yang Anda maksud Tuhan itu yang mana? Yang sudah diedit setelah tahun Kristus kan itu masih ada versus dari gospelnya John, Revelation itu kan ditulis setelah abad pertama tuh. Padahal ada versi yang jauh sebelum itu, tahun 1200 tahun sebelum Masehi juga Bible ada yang di Old Testament. Jadi kita, karena itu saya mengatakan, ada pertanyaan yang kadang-kala nggak perlu dijawab, karena kalau dijawab itu menuntut catatan kaki yang panjang. Tapi orang nggak mau baca catatan kaki, dia hanya ingin dapat consolation, dapat semacam kelegaan, kepuasan atau sesuatu dari jawaban itu. Jadi jawaban saya sebetulnya diinginkan untuk memenuhi kekosongan psikologi dari si penanya itu. Jadi keraguan si penanya itulah yang sebetulnya minta saya penuhi itu dengan jawaban. Sorry ya, saya jadi analis batin orang psikologi. Ini justru ada.